kejadian manusia daripada awal sampai ke dia dibakit menjadi manusia semula di sisi Allah Taala untuk menerima balasan syurga ataupun neraka wal'iyazu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 sampai 16 surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ni hubungnya dengan kejadian manusia. Kejadian daripada satu marhalah, satu tingkat ke tingkat, lepas pada tu manusia akan mati, lepas tu akan dibakit. Jadi seguguh dia panggil. Kejadian manusia daripada awal sampai ke dia dibakit menjadi manusia semula di sisi Allah Taala untuk menerima balasan syurga ataupun neraka wal'iyazu billah. Allah Ta'ala firman di dalam ayat 12 ni, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Ini tersebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW, iaitunya kejadian Adam AS yang Allah suruh malaikat pilih 7 jenis tanah. Ada belaka tanah kerah, tanah tanah lembek, warna putih, warna hitam, kelabu, 7 jenis tanah. Mari letak hipung semua, buat gemagai ada ni selama 40 tahun. Tak tahu katanya nak buh roh bila. Waktu tu tu, syaitan kau duduk tengok, hari-hari syaitan tengok. Bila nak jadi manusia ataupun nak gerak, syaitan samruat habis dalam tubuh Adam ni. Masa dia jadi gemagai, duduk tidur, syaitan tahu habis. Tuk sok, tuk mum, gapo yang ada di dalam tubuh Adam. Adam ni artinya tanah ko. Itu terjemuh. Adam artinya tanah ko. Hawa artinya yang memberi hidup. Asal daripada haya, haya hayatun, hawa artinya yang apa? Puhai ciwit ke puun, itu dia hawa. Tapi pak kita panggil hawa. Ada, tak apalah hak tu darat-darat tempat kita ada. Orang nama Hasan, pak kita nama Asal. Itu dia panggil dia tak ada gapo. Tapi nak ayat katanya asalnya itulah kejadian yang kita semua tahu belaka, katanya ini adalah asal kejadian Adam daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu air benih. Ini kita pun ngaji beberapa ayat belum pada ni tahu belaka, katanya apabila Allah Ta'ala tiup roh masuk di dalam Adam, maka Adam pun bangun daripada hidup dia tu. Alhamdulillah sore, tak ada lagi isteri dia pada waktu tu. Allah Ta'ala letak dia di dalam syurga. Ada duduk lama di dalam syurga, seronok, suka dengan kemewahan yang ada di dalam kebun syurga pada waktu tu. Ni tersebut di dalam hadis. Ada dia rasa
Wah, ngau. Dah tahu katanya nak nak kecek dengan siapa, nak buang dengan siapa. Lalu itulah dia minta dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, jadikanlah kepada aku temih hidupku. Itulah Allah Ta'ala kabul permintaan Adam pada mula-mula. Iaitunya Allah jadikan temih dia. Ketika Adam duduk tidur pada satu masa tu, malaikat mari ambil tulai, tulai rusuk yang ada di atas. Ni kita kena prak kuam kau cai semula dah. Ramai orang duk ayat katanya tulai rusuk di bawah. Dak leh. Tulai rusuk alat atas. Bukan cabuk tahu dak. Tapi pinggir sebentar daripada tulai ada ni siuk. Puf. Maka jadilah seorang perempuan duduk di tepi Adam. Malaikat ambil tulai tu bubuh semula. Dalam tubuh Adam. Sebab tu tulai rusuk ni ada neblah. Neblah, neblah. 32 ni. Tulai rusuk manusia. Tak kira lelaki, perempuan, supa belakang. Ni nak menceritakan bahawa orang tino tu asalnya daripada orang jatah. Sebab tu kena pun pasamkan lah kan. Adam pun berhajak kepada Hawa. Hawa berhajak kepada Adam. Itulah asal kejadian. Nabi ayat katanya, fa innahunna khuliqna min dhila'in. Ataupun fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waj. Sesungguhnya orang perempuan ni dijadikan daripada tulai rusuk yang belok. Ha ni, tulai rusuk ni tak ada. Hak betul semua tak ada. Ya belok belaka, cuma belok sikit, belok banyak. Inilah tabiat orang di atas muka dunia, terutamanya orang perempuan yang menjadi tugas bagi suami, terutama sekali kena duk nasihat sokmo, kena duk wayak sokmo. Tanya sokmo, ha semaya, ha mengaji, ha baca Quran, buat ga tu, buat ga ni. Semua ni tugas lelaki, tugas tok lelaki kena duk tanya, kena duk tazkir. Beri peringatan sokmo. Nabi ayat katanya kalau sekiranya tulai rusuk tu belok, mu tahu katanya tulai rusuk belok, mu cepat doa nak betul, maka patah. Patah tulai. Tapi kalau dah mulok duk gitu, maka duk belok sama. Ha ni, bukan arti Nabi ayat katanya orang tino tu tabiat dia belok. Tapi tugas orang lelaki ni kena betul sama, betul 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 betul. Lama-lama insya-Allah dia betul. Ha ni, lelaki ni Allah Ta'ala bui kepada dia ni kuam apa? Dia panggil kuam celiau, celat, wong wai, lebih daripada orang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ni Allah ayat di dalam surah An-Nisa. Orang lelaki adalah orang yang kerong perempuan. Dengan sebab kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lelaki ni, apa? Tubuh badan dia, waiprik dia, kecergasan dia. Kita jangan duk ambil setengah-setengah orang tino hak cerdik bijak lebih ada orang jantan lah. Ya ada juga setengah-setengah orang tino yang Allah Ta'ala beri kepada dia kebolehan, kebijaksanaan, ilmu, wong wai kecek, waiprik lebih pada orang jantan belah nah. Tapi umumnya orang jantan benar hak ia tong pacen dengan apa ni, bahaya kasar-kasar tu Allah Ta'ala wui kepada orang lelaki, orang jatah. Orang tino tak sesuai dengan dia nak pergi pikul balok bukan dia. Okey. Nak pergi kerja berat-berat supaya orang lelaki, walaupun setengah-setengah orang tino ada boleh kerja supaya orang lelaki ngakuk barang wak ga tu wak ga ni. Tapi Allah Ta'ala wak sarirak rangka itu dia tak serupa di antara lelaki dengan perempuan. Setengah-setengah perempuan sanggup sabar lebih daripada lelaki. Setengah-setengah lelaki lebih sabar daripada perempuan dalam sebahagian perkara. Sebab itulah Allah royak wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang perempuan atau orang lelaki, orang perempuan yang beriman pakat bantu walak taat gimari di antara mereka, sesama mereka. Ha ni sebab tu kita pegang dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala
Wayak ni yakin katanya kita hidup atas dunia ni kalau lelaki semua maka tak jaya dalam kebanyakan perkara. Kalau lah orang perempuan semua tak ada lelaki pun boleh jadi tak jaya dalam banyak-banyak perkara. Kena pakat tupai pergi mari. Lepas tu soal lagi. Nabi raya di dalam hadis, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya orang perempuan itu adalah adik-beradik dengan lelaki. Adik-beradik lagu mana? Dia kisah hadis ni iaitunya ada seorang perempuan, wallahualam saya ingat tak ingat, di antara isteri Nabi ke, ke ada orang perempuan seorang, saya tak ingat ni. Dia mari tanya Nabi. Dia raya katanya, Nabi, Tuhan tak malu benar-benar. Jadi Nabi, igak wah dia. Dia nak kecek ada gapo ni. Dia mari raya depan Nabi lalu. Nabi, Tuhan ni tak malu benar-benar. Nak raya katanya, dia nak tanya tu benda pasal malu-malu sikit. Dia raya, kalau dia orang tino mipi tu be air, kena mandi ke tak? Ha tu. Orang tino ya ada juga mipi. Mipi orang jatuh lagi duk jimuk sekali dengan dia ataupun dia pergi pegel jatuh mai pegel dia dalam mipi dia, maka tubiklah air. Dia tanya Nabi, kena mandi ke? Nabi jawab sepatah, "Na'am iza ra'atil ma." Yo, apabila orang tino tu yang nampak air. Nampak air lagi mana? Nampak air tu bek kok kemaluan dia. Supaya kita orang lelaki ni kalau dia kita wak tanya-tanya soalan dah. Kita mimpi tidur kita mimpi setubuh dengan orang tino. Lepas tu nak mandi tak mandi tu. Duduk di mana? Dalil dia tengok basah ke dak tu bek air. Kalau dia kita mimpi tengok di kain kita, di kemaluan kita, kering eh, tak ada apa ni. Ha, tak ada kena mandi. Tak ada kena mandi wajib. Tapi kalau sekiranya kita tidur, walaupun mimpi, ingat tak ingat, tapi tengok dalil katanya, tubik air kena di kain kita ataupun di kemaluan kita nampak basah-basah, wajib orang tu kena mandi wajib. Gitu dalil dia. Ha, ni kita pergi jadi jauh dah. Nak ayat katanya, lelaki perempuan ni adalah adik-beradik. Tuhan ikat adik-beradik. Terutamanya orang-orang mukmin, orang beriman adalah semua tu adalah bantu-membantu di antara satu sama lain. Pucuknya daripada Adam dengan Hawa. Pas saya duk mikir sore dah, ni bodoh-bodoh saya lah. Ada dah jadi tok bidai mula-mula. Sebab apa tu? Sebab Allah Ta'ala letak dua orang atas muka dunia. Pas masa tekah Siti Hawa perut besar nak beranak tu, siapa duk tolong jadi tok bidai? Ha cerita ana. Orang lelaki mula-mula. Bukan? Hawa nanti duk terang. Ha, terang bom, tu baik. Ha tu ada kada duk cara. Gotu gani gotu kan hani nak ayat katanya, mula manusia hidup di atas muka dunia ni, iaitu nya ada dengan Hawa yang pakat bantu di antara dua orang tu. Sebab Allah Ta'ala bubuh semula jadi lagi perasa eh pasal nak duduk rindu cinta kasih bantu tolong di antara dua-dua tu. Alhamdulillah. Jadi panjang tak? Kemudian kami jadikan pati itu air benih pada tempat penetapan yang teguh kukuh. Ini kita pun tahu belakang, tak ada kena hurai banyak. Sebab ayat belum pada ni, banyak yang menceritakan ayat-ayat yang serupa dengan ni. Iaitunya, setelah dibuat adil daripada tanah, maka lepas pada tu, tak ada roh manusia tu hewat daripada tanah. Tapi, unsur-unsur tanah tu, dia ada belakang pada tubuh badan manusia. Nah, kita makan, kita minum, semua tu daripada tanah belakang. Walaupun ikan duduk laut pun, dinamo katanya, duduk atas bombing. Nah, atas dunia belakang itulah Allah raya katanya asal manusia dari tanah, duduk di atas tanah, nak kelik kepada tanah dan akan keluar daripada tanah semula. Alhamdulillah, rekah yang Tuhan raya di dalam satu ayat surah Taha. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging.
Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Ini kita pun dah tak ada kena atibai banyak. Ni cara-cara. Bukan-bukan. Ini adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat seorang manusia duduk di dalam perut rahim ibunya. Maaf dah. Tuhan tak ada royak cara jimuk. Tuhan tak ada royak cara jimuk. Tapi Allah Tuhan royaknya manusia duduk dalam perut mak dia daripada air setitik. Mimmani yumna iaitu daripada air mani yang dibubuh di dalam rahim orang tina. Khuliqa mimma in dafiq, dijadikan manusia daripada air macam masuk di dalam rahim ibu, duduk dalam isteri dia. Kalau lelaki sebagai suami, maka ketika dia setubuh tu, setubuh ni jadi benda tamadar. Jangan kita duk royak kata, jadi depa katanya oh lamuk apa duk kecek reung setubuh-setubuh reung pet sampan dok ni. Tuhan sendiri royak beberapa kali di dalam Quran hubungnya dengan hubungnya jenis. Dia panggil pet sampan di antara lelaki dengan perempuan. Tapi Tuhan tak ada royak cara macam mana, sebab benda ni benda semula jadi tamacat kong manut dia reti cara dengan tabiat semula jadi. Cuba kita gambar eh, menate sama-sama menate. Dia pandang dengan sendiri tu. Kucing sama kucing, itik sama itik. Ha tu, dia berjatuh dengan sendiri. Supo juga dengan manusia, dia reti cara dia sebab why manusia daripada why dek. Dia tak reti apa sekala, tapi dia mula masuk why apa? Why run. Itulah Allah Ta'ala wi budak-budak dia mula mimpi. Kita semua ni, tak kira lelaki perempuan, daripada mimpi belakang. Boleh nak tahu katanya, kena kepada petrung kan. Orang jatuh wasat kena ke tino, tino wasat kena ke jatuh. Sebab tu, doi tamacat manusia, apabila dia kausu wairun, kalau budak jatuh, dia mula kena ke budak tino. Ha, tu. Dia berasa-berasa nak mengitar, berasa nak tengok poho. Ha tu, berasa nak tengok saksuan orang tino. Orang tino pun berasa nak ita-ita tengok. Kalau dia yang katuk mata apa? Ai! Ha tu. Nah, mata dia buka. Tangan duk buka ni hati. Gitu. Doi tamacat manusia lah getulah belaka. Kalau lah malu, tak boleh menikah kita. Kalau malu tak boleh menikah. Tapi dengan sebab perasaan nok kepada dia, dia pun nok kepada kita. Alhamdulillah, sebab itulah pakak top senong sengkan lekan. Lepas tu benda-benda pasal ni, benda hak atas katil panggil. Tak boleh kita duk pergi royak ke orang. Reung nai hong non, kita jangan sama sekali duk pergi royak kepada orang. Walaupun sang rapat mari tanya kita, "Hei, muak lagu mana dengan bini mu?" Ah, jangan duk royak. Setengah-setengah orang buat kerja tak ngaji, buat kerja pasal nak sedak royak. Hanya royak belaka. Gotu goni. Jadi orang gambar, oh padamu, wak dengan bini mu. Ha. Ini jenis-jenis pasang ni, tak molek dah. Nabi rakyat katanya, Allah tak ada tak si tengok muka orang. Hak pasang duk buat gapa-gapa dengan bini dia dalam bilik, lepas tu dia ada pergi rakyat ke orang. Supaya juga dengan orang perempuan. Kalau orang tanya dia, muak, tuk laki muak lagu mana dengan mu. Ha, jenis-jenis pasang ni, jangan kita duk pergi rakyat ke orang sama sekali. Masa 20 minit dah. Saya pakati pun 20 minit saya berhenti. Lepas tu insya-Allah kita sambung semula ayat tular ni dah insya-Allah esok pagi, iaitu nya ayat yang ke-14 dalam surah Al-Mu'minun insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.